Hello guys, welcome to Motor World Bali. Kita ada rental moge nih di Bali. Jadi bagi teman-teman yang jalan-jalan di Bali pengen merasakan gaya sultan, riding ala sultan, ya, rental moge, bukan rental mocil ya, rental moge. Look at this. Ada Ninja 650. Nah, bagi orang yang kadang-kadang aduh pengen banget punya Ducati tapi harganya wow gitu loh. Jalan-jalan ke Bali bisa coba. Bisa coba, siapa tahu nih sesudah rental, sudah sewa 2-3 hari akhirnya pulang ke Jakarta atau pulang ke kota besar lainnya, akhirnya pengen beli Ducati ya. Ducati ada juga. Nah, bagi yang enggak suka power ya, jadi gua naik turun nih. Ada juga X-Max. Ya. Selain X-Max, X-Max 250 ada juga Z650. Ya, jadi ada Moge 65 Pole, Moge 795, 250cc, 650cc, ada juga nih, bagi yang suka touring, yang butuh mungkin 2-3 hari suka keliling gunung ya, keliling Pulau Bali, ada juga Honda CB500X. Nah, ini nih, udah terkenal nih di kalangan Honda ini. Ini Moge Honda yang paling laku selama 3 tahun terakhir, CB500X. Bagi yang pengen santai tapi pengen rasakan torsi yang lebih enak, T-Max 500cc ya, skuter 500cc, T-Max juga ready for rent. Nah, ini salah satu motor favorit saya waktu saya touring ke Thailand. Versys 650cc. Dan hampir semua, kayaknya semua ya rental Moge yang ada di Motor World Bali ini sudah dapat clamp holder untuk HP kamu. Ya, jadi bagi yang masih bingung nanti jalannya kemana, tinggal mounting HP-nya, charging, bikin tujuan di Google Maps, tidak perlu khawatir kamu akan salah jalan. Pokoknya semua siap touring. Nah, biasanya lebih banyak nih, karena biasanya Ducati Monster-nya ada 4 unit ya. Ini lagi pada keluar, tapi saya ingin menunjukkan, guys, pokoknya kalau ke Bali, ya, ingin riding ala sultan, gaya sultan, datang saja ke Motor World Bali. Saya Bro Ron, sampai jumpa di video berikutnya. Nice.